Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, balik lagi bersama aku di sini Virus Poli. Jadi guys, di episode kali ini aku bakal ngasih tahu kalian gimana sih harga kalian bisa memindahkan file yang terlalu besar ke dalam flash disk kalian. Kalau misalnya kita coba seperti ini ya. Nah, ini file too large ya guys. Jadi nggak bisa dipindahin ke flash disk, tapi sebenarnya ada caranya kok. Langsung aja kita masuk ke dalam command prompt ataupun CMD ya. Langsung kalian buka aja CMD seperti ini, kemudian enter. Kemudian kalian bisa langsung ini copy yang ini ya, convert. Ini kalau misalnya yang di ini tergantung dari letak flash disk kalian, cuy. Contohnya kayak gini, cok. Kalau misalnya aku di sini D karena ini flashnya itu D ya. Jadi D. Langsung saja kalau sudah seperti itu, klik Ctrl V. Jadi convert D, kemudian titik 2 slash fs titik 2 ntfs slash no security. Langsung aja kalian tekan enter. Nantinya seperti ini. Kalau sudah seperti ini kalian yes ya kan, y, tekan y lagi. Nah, nanti kayak gini lagi, sistem restart, langsung y lagi ya. Jadi kayak gitu. Kalau misalnya ini kayak gini, y. Oke. Kalau sudah seperti ini berarti di sini katanya karena kebuka kali ya mungkin ya. Coba kita tes lagi ya. Ini karena mungkin tadi terbuka jadi, oh iya, used by another, cuy. Di sini tulisannya. Coba kita ini lagi ya. Ini udah kita tutup. Sorry. Kita coba lagi. Ctrl C, terus Ctrl V. Nah, ini kayak gini. Kalau misalnya jadi, pastikan itu kalian ketutup dulu ini ya. Apa namanya? File yang semuanya itu tutup dulu kayak gini. Tadi kan karena aku pakai ini jadi memang kebuka ya kan, dan letaknya itu di Nexus yang flash disk tadinya. Jadi kalian harus tutup dulu Windows Explorer kalian kalau misalnya sudah seperti itu. Dan conversion complete, kita lihat ya sekarang. Kita lihat, masuk lagi ke download, kemudian ke sini Ctrl C. Ini kan enggak usah Ctrl C, Ctrl X saja, kemudian Ctrl V. Kita lihat, oke, bisa langsung kalian copy game kalian ke dalam flash disk. Jadi mungkin seperti itu tips dari aku. We'll see you on the next video. Don't forget to pray and obey to your parent. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalnya ada ya pertanyaan lain, bisa langsung komen di kolom komentar. Oke, bye-bye.